Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Teman-temanku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim dalam menyikapi wabah virus COVID-19 ini yang tengah melanda dunia, alangkah baiknya kita bersikap lebih optimis dan juga dalam menghadapi segala persoalan-persoalan menggunakan pikiran yang dingin, disertakan menggunakan kata-kata yang baik dan juga tidak menyebarkan berita-berita tidak benar atau hoax, sehingga mampu mengurangi keresahan selama pandemi COVID-19 ini. Teman-temanku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidaklah suatu penyakit menular tanpa izin Allah, dan tidak pula ada pengaruh dikarenakan seekor burung. Tetapi yang mengagumkanku ialah al-fa'lu, yaitu kalimat-kalimat hasanah dan kalimat-kalimat thayyibah. Teman-temanku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim juga diwajibkan meyakini bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Teman-temanku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil hikmah dan pembelajaran dari wabah virus COVID-19 ini. Sebagai umat muslim, wabah virus COVID-19 ini merupakan bagian terciptaan Allah yang tidak sia-sia. Tidaklah mungkin Allah ciptakan suatu virus dengan sia-sia. Pasti mengandung hikmah dan pembelajaran dari wabah virus COVID-19 ini untuk hamba-hambanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ma fil ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhana fakina adzaban. Sadaqallahu al-'adzim. Yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, maupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Allah, tidaklah semua ini Kau ciptakan dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Teman-temanku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah yang tidak mungkin sia-sia, termasuk wabah virus COVID-19 ini. Pasti Allah mempunyai maksud dan hikmah dalam ciptaan wabah virus COVID-19 ini. Oleh karenanya, dalam ajaran agama Islam, wabah virus COVID-19 ini dapat kita ambil hikmah dan pembelajarannya dalam tiga hal. Yang pertama, sebagai ujian kepada hamba-hambanya yang soleh dan soleha, sebagai cara dan bentuk Allah meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kepada hambanya. Dan juga kita sebagai hambanya harus menerima dan melaksanakan persoalan-persoalan yang ada dengan penuh keimanan, penuh kesabaran dan ikhtiar yang maksimal. Yang kedua, sebagai teguran Allah kepada hamba-hambanya, Allah kirimkan bermacam-macam musibah, contohnya seperti wabah COVID-19 ini yang tengah melanda dunia. Allah tegur dengan wabah virus COVID-19 ini agar manusia kembali ke jalan kebenaran,
dikarenakan hamba-hambanya telah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa yang besar, menjauhi agama Allah, menjauhi perintah-perintah Allah, dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang ketiga, sebagai ajab, boleh jadi wabah virus COVID-19 ini merupakan ajab dari Allah, dikarenakan hamba-hambanya menjauhi agama-agama Allah dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan secara terang-terangan tanpa adanya rasa malu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, musibah apapun yang menimpa kamu adalah perbuatan tangan kamu sendiri. Maka Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kamu sebanyak apapun. Teman-temanku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi ada tiga. Yang pertama, perbaiki ibadah kita, tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, patuhi perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, perbanyak doa dan cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa untuk keselamatan, keselamatan dan berdoa untuk dijauhi dari virus wabah COVID-19 ini. Teman-temanku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih di tengah situasi pandemi COVID-19. Oleh karenanya, ayo kita ikuti, laksanakan anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan juga saya ingatkan kepada rakyat Indonesia yang belum melaksanakan vaksinasi, ayo kita lakukan vaksin agar imun tubuh kita kebal dan dijauhi dari wabah virus COVID-19 ini. Teman-temanku kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.